Oke guys, yang berminat Innova tipe E Plus 2014 transmisi manual gas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama channel kita Hafiz Otomotif. Dan tidak lupa saya ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Jumat ya, bagi orang-orang yang muslim. Hari ini kita review dulu mobil Toyota ya, Toyota Kijang Innova tipe E Plus ya, 2014 transmisi manual. Hah? Barang baru datang ke showroom Sriwijaya Mobilindo Kota Palembang. Dari Jakarta ya mobilnya. Ya. Mobil mulus. Pajak hidup, ban tebal semua ya. Ini masanya belum dicuci ya. Kuncinya cuma satu ya. Ini cuma satu. Kijang Innova tipe E Plus 2014. Ya. Mobil kilometernya rendah ini. Masalahnya yang punya mobil mungkin tidak terlalu sering dipakainya, jadi kilometer rendah itu. Nanti kita lihat kilometernya ya. 2014 E Plus. Nah. Insya Allah tidak kecewalah yang belinya. Mobil bukan bekas nabrak, bukan bekas banjir ya. Kita beli di Jakarta, langsung pemakai, langsung ke rumahnya. Kita buka harga 190 juta ya. 190 juta nego. Yang berminat silakan telepon ke nomor HP kita 0821 86 0-4x21 atas nama Hafiz Otomotif. Oke guys, kita lihat isi dalamnya ya. Nih isi dalamnya, barangnya lagi berantakan. Ya. Dari surat-suratnya, dari ininya, dari Toyotanya, ya. Tep. Transmisi manual. Kilometer sesuai waktu kita beli ya. Nah. AC-nya dingin. Barang mulus, jarang ketemu. Mulus mobilnya. AC ya. Nih. AC-nya double ya. Bannya masih tebal ya. Nah, mulus kan mobilnya. Bukan bekas nabrak, bukan bekas banjir. Oke guys, cukup sampai sini dulu review kita Innova tipe E Plus 2014 ya. Harga 190 juta nego. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.